Hello, what's up people? Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Kesa Sudin. Senang sekali ya bisa berbagi kebahagiaan, keceriaan di hari yang super keren ini. Dan ya, jumpa lagi di edisi terbaru vlog saya, Kesa Sudin, keliling Pulau Flores. Setelah kemarin gue nge-vlog di Borong, dan sekarang gue masih di Borong juga, masih di seputaran Borong. Mungkin ke teman-teman bisa kalau teman-teman sudah nonton vlog saya sebelumnya, nanti saya taruh di sini vlog saya di Borong ya. Dan saya melanjutkan perjalanan saya setelah dari Borong kemarin, dan sekarang gue di kecamatan Kota Komba. I gonna go to the best place here. Jadi gue mau ke tempat yang lebih keren lagi di sini, pantai ya. Karena gue I really love the beach, and yeah, my friends say here have best place. Jadi di sini ada tempat yang bagus sekali, yang recommended sekali, yang katanya wajib gue kunjungin. Dan sekarang gue datang ke sini kali ini, hari ini, today. Jadi gue di sini sekarang di Kota Komba. Apa kali ini kita mau kemana? Jadi gue kali ini mau ke Tanjung Bendera. Kali ini gue nggak kesendirian, sama teman-teman gue. Everybody's over there. Ciu. Yep. I come with the boys. Yeah, dude. Anak gunung. Anak gunung. Jadi guys, me and my friends today, we are coming from Ruteng today. Jadi kita datang dari Ruteng hari ini ya. Karena sekarang juga di Ruteng cuacanya sangat ekstrim sekali, dingin, hujan every day 24 hours non-stop raining and freaking cold over there. Jadi kita memutuskan untuk datang ke sini ya. Di sini cuacanya it's summer all day long here, like all years long here man. Jadi di sini cuacanya keren sekali, nggak hujan, panas, terik sekali, 32 derajat Celcius hari ini. Dan ya, di depan gue sekarang pemandangannya it's totally 360 derajat ya, berpindah dari suhu dan suasana kota Ruteng. Jadi di depan gue sekarang dan tempat gue berdiri sekarang ini, tempatnya it's super awesome sekali. Jadi gue sengaja openingnya di sini karena gue sekarang di pinggir pantai, dan kita masih 20 menitan dari sini ke tempat yang gue bilang tadi. We're gonna take rest here a little bit, we're gonna have lunch here. So guys, ikutin terus this fucking amazing vlog here. Jadi ikutin terus, follow me and let's go. Jadi teman-teman gue sudah panggil, waktunya makan siang. Let's go. Nasi apa sebenarnya? Nasi kuning. Nasi kuning, merah, kuning, hijau. Dan guys, setelah kita makan siang dan beristirahat sejenak tadi, jadi kita mau lanjutin perjalanan kita ke tempat yang super keren sekali ya. Jadi gue semakin penasaran sih ke tempatnya. Jadi ikuti terus vlog ini sampai habis. Let's go. We're almost at the beach. We're gonna go this time, but jalannya agak rusak sedikit. Jadi gue turun beberapa kali dari sepeda motor. But it's fun ya. Jadi keren-keren gimana gitu ya. Jadi we're almost at the beach right now. It's like 10-15 minutes away from here. Cuacanya di sini sangat panas sekali man. It's about 32 derajat Celsius ya. Jadi bisalah membakar apa ya? Membakar kulit. Kulit gue aja sampai gosong kayak ini. Gak kebayangkan tadi pagi gue baru saja di tempat yang super dingin di Kota Ruteng, dan sekarang di siangnya gue di tempat yang panas sekali sekarang. Dan entar sore ya, we gonna move back. Jadi kembali lagi ke Ruteng sebentar sore ya. But we gonna go have a look around. Jadi Nu pilih yang mana, Nu? Pilih yang mana? Yang cocok? Mana-mana saja ya? Oke. Jadi ya buat teman-teman yang bingung cari kerbau buat bayar belis di Pulau Flores, jadi gue kasih tau tempatnya. Tempatnya itu di Baelengga ya, Manggarai Timur, perbatasan Kabupaten Manggarai Timur dan Bejawa. Di sini banyak sekali kerbaunya. Mereka sampai main ke pantai. Look at that. Jadi spesialnya kerbau di sini, mereka itu anak pantai. Jadi kamu bisa bayar belis pakai kerbau, kerbau pantai. Iu.
dan my man setelah perjalanan yang super melelahkan sekali dari kota Ruteng ke Borong sampai Borong dan terus lagi ke Vailengga, dan akhirnya kita sampai di tempat yang super keren ini. Jadi everybody, tempat ini namanya itu Tanjung Bendera. Tanjung Bendera dan Tampolaka Beach ya, tempatnya yang kita kunjungin kali ini. Jadi tempat yang kita kunjungi ini yaitu savana ya, kayak padang gitu. Padangnya panjang sekali, luas sekali. Luasnya sekitar 5000 hektar lebih lah ya luasnya tempat ini. Dan kita berempat berlima sampai di sini dan dengan perasaan yang super keren sekali sama peta-peta saya juga, mereka datang dan teman-teman saya, dan ya kita sangat senang sekali dan like excited sekali sampai ke tempat ini. Dan ya kita main seharian di sini men, dan cuacanya di sini sangat panas sekali, super panas sekali. Jadi buat teman-teman kalau mau datang ke sini bawa air sebanyak-banyaknya ya, dan juga topi ya, recommended sekali, dan juga pakai sunscreen itu recommended sekali. Tempat ini cocok buat photo shoot atau mau chilling, healing, atau ya do awesome things ya, berkemah juga bisa. Dan tempat ini sangat sepi sekali ya. Pas kita datang ke sini nggak ada orangnya men, hanya kita berlima aja di sini. I don't know in the weekend have many people come here. I don't know. We call this animal jarang. In the Indonesian language, we call it kuda. Kalau di Inggrisnya horse. I don't know how you spell it, but yeah. Bisa dilihat ya di belakang. Jumlahnya 500.000 lebih ekor kuda liar ya. Gua enggak tidak akan habis ya sampai 100 tahun lagi kudanya. Just kidding, my man. Just kidding. So, we gonna go to other side of this place. Jadi we gonna see what we gonna do. Teman-teman, selain kita datang healing di sini, datang liburan chill, jadi kita kesini juga datang untuk ngambil beberapa foto ya, ngambil beberapa shoot dan video untuk project kita. Nanti teman-teman bisa lihat nanti di Instagram saya dan Instagram teman saya. Nanti kita drop linknya di bawah deskripsi video ini. Jadi apa yang kita lakuin di sini nanti kita akan drop juga linknya di bawah sini. Pokoknya teman-teman ikutin juga Instagram kita ya. Pokoknya hasilnya keren-keren semua dah hasilnya yang kita buat di sini. Dan ini fotografer andalan kita, Mr. Arda Dramana. Jadi ya, yeah, this is what we doing here this time ya. Jadi meskipun banyak lagi sih hal-hal yang bisa teman-teman lakuin di sini. Kalau teman-teman datang camping juga bisa ya. Tempatnya recommended sekali lah buat camping, photo shoot, make some video atau ya yeah, whatever you wanna do here ya. Yeah. Tapi usahakan jangan bawa sampah di sini karena pas kita datang ke sini tidak ada sampahnya sama sekali men. Ada sih tapi nggak banyak ya, nggak kayak di tempat-tempat lain. Tempat ini masih bersih sekali, fresh, alami. Dan ya yeah, jangan lupa datang di tempat ini next time, everybody. Okay guys, everybody, sekian dulu vlog dari gua kali ini, dari saya Kesa Sudin. Jadi ya, yeah, kita mau pulang karena cuacanya juga sangat panas sekali. Terima kasih banyak sudah menonton dan support saya terus dengan cara subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di video ini. Saya Kesa Sudin, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Bye-bye, jangan lupa follow Instagram saya juga, Kesa Sudin. Okay, let's go.